Rentetan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 diperketatkan berkuat kuasa semalam. Pihak pengurusan Tokong Sek Kia N mengambil inisiatif menjalankan upacara perayaan Hari Waisak secara atas talian. Timbalan Presiden Tokong tersebut, Baba Cedric Tan, 55 tahun berkata, inisiatif itu bagi membolehkan para penganut agama Buddha mengikuti upacara tersebut di kediaman masing-masing selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Ujarnya, bagaimanapun, hanya 10 orang yang terdiri daripada ahli jabatan kuasa tokong dan sami sahaja dibenarkan memasuki tokong tersebut mengikut waktu operasi yang dibenarkan Kementerian Perpaduan Negara. Hari ini sampai jam 2 sebab SOP itu 6 sampai 2, tapi ahli jabatan kuasa kita sini dah tetapkan dari jam 8 hingga 2 sajalah. Hari ini hanya satu sesi saja. Jadi kira hari Waisak, sambutan hari Waisak tu agak sunyilah sikit ya. Tapi sekarang ramai sudah orang kata sambut secara online sebab sekarang orang banyak pun ada telefon bimbit, komputer kan, jadi dia banyak yang online lah. Kita pakai Facebook Live, kita upload semua, jadi dia boleh ikutlah. Zoom room semua boleh lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini pada sesi tinjauan di tokong tersebut. Dalam pada itu, Bapa Cedric turut mengakui sambutan perayaan kali ini agak sunyi dan lengang berbanding kebiasaannya yang boleh memuatkan sehingga 4,000 pengunjung, memandangkan ia merupakan kawasan tumpuan utama penganut agama Buddha apabila tiba musim perayaan. Malah katanya, pelbagai program lain seperti kelas ajaran agama Buddha dan program kebajikan juga terpaksa dikurangkan bagi mengelak kehadiran orang ramai dan berlakunya penularan wabak berjangkit itu. Kita mula biasa 7 hari sebelum hari Waisak, kita ada upacara puja malaman setiap malam. Lepas tu kalau hari sebelum hari Waisak tu kita ada perarakan kita. Lepas tu tokong ni tak tutup. Pintu dia tak tutup sampai hari malam, tengah malam ni lah. Jadi sampai 2 3 pagi pun ada orang datang juga. Jadi program kebajikan, program agama banyaklah ada. Tapi buat sementara ni sebab musim COVID, jadi banyak kita dah orang kata kurangkanlah. Tarian online tu macam kelas online. Kalau kita ada upacara semayang pun kita online juga. Jadi sekarang kita tengok orang pun tak banyak datang. Kurang. Jelasnya, pada hari biasa tokong akan dibuka kepada pengunjung mengikut kapasiti yang dibenarkan, iaitu maksima 50 orang dan akan memastikan segala SOP dipatuhi. Dibina pada tahun 1920-an, Rumah Ibadat Sek Kia N kini memasuki tahun ke-101 pembinaan.